Sejumlah orang tua dan anak mengaku senang dengan diadakannya vaksinasi untuk anak. Ikhtiar vaksinasi ini diharapkan bisa menjadi herd immunity bagi anak di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Senang, Mbak, nggak kena penyakit. Simpel aja dan nggak sakit kok, aman. Ya. Simpel, cuma screening, vaksin, dah pulang. Apa yang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surabaya, sudah sangat bagus karena ini dikhususkan untuk anak-anak usia sekolah, dari usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun, SD dan SMP ya. Pengaturannya sudah bagus karena tidak ada penumpukan karena diatur jamnya. Jadi masing-masing sekolah itu diberikan jam kedatangan dan setelah selesai langsung pulang. Cukup baik, Mbak. Mulai pertama datang sampai perjalanan masuk dan screening sampai ke vaksin lancar, Pak. Tanpa ada hambatan begini. Untuk anak